Welcome to Edu Jiwa, dan kembali lagi dengan aku, Hujah. Oke, sekarang di video kali ini aku masih nih mau bahas kayak yang di video sebelumnya. Jurus cepat, cara cepat, pembagian desimal. Jadi gimana? Kalian mungkin ada yang sebagian udah tahu, tapi ini angkanya agak beda ya. Sebenarnya sama juga, tapi yaudahlah, langsung aja kita kerjain. Kita lihat nomor yang pertama. 3,63 dibagi 1,1. Seperti biasa, pembaginya, si komanya ini kita geser ya. Kita geser, berarti jadinya 11, oke? Nah, 3,63-nya ini, komanya juga kita geser. Jadinya berapa? Jadinya 36, komanya digeser, 3. Nah, baru deh, kalau kayak gini gimana? Kan masih ada komanya. Bisa lah ya. 36 dibagi 11 berapa guys? 3 kan? Atau kayak 11 kali berapa sih yang mendekati 36 kali 3 kan? Sisanya berapa? Sisanya juga 3. Nah, karena di sini ada koma, berarti di sini juga ada koma. Kita tambahin koma. Baru deh kita gabungin. 3 sama 3 jadinya 33 bagi 11. Ya udah, 3 lagi aja. Jadi hasilnya 3,3. Wow, gampang banget kan guys? Lanjut ya ke soal kedua. 2,75 dibagi 1,1. Seperti biasa, pembaginya komanya kita geser jadinya 11. Oke? Okay? Lalu 2,75 komanya juga kita geser. Jadinya 27,5. Baru deh kita kerjain. 27 bagi 11 berapa guys? 2 kan? Sisanya berapa? Karena 11 kali 2 itu 22, kurang berapa ke 7? Kurang 5 kan? Berarti kita tulis 5 di sini. Karena di sini ada koma, berarti di sini juga kita tambahin koma kan guys. Nah, baru deh 5 sama 5 digabungin, jadi 55 dibagi 11, 5. Selesai, 2,5. Wow, gampang banget kan guys. Oke deh guys, buat kalian yang belum mengerti silahkan diulangi videonya. Dan buat kalian yang ingin request nih, aku buat video apa, silahkan tulis di kolom komen. Dan buat kalian yang suka video ini juga, silahkan di like. Oke deh guys, video kali ini cukup sampai sini. Kalian jangan lupa subscribe ya. Bye!